suara nenek pengering itu kami rasa terkunjung kami keluar. Balai Bandung kami pancen itu kami sepi-sepi cemplung orang anak suara nenek kuah. Jaga cimbar kaya cintu namunam. Jangan merasakan repot teman. Ya repot sekira repot teh. Bagian tabrak, bagian tubruk, tabrak, tepek, dewek, anda. Yang wis kewajibannya kita wong ngati bujang. Bujang mbah Cakra Buana. Mincangi putrane Nyimas Ayu Fatima Gandasari. Malahan arep dikawinakan utawa arep dibawakan jodoh karo Gusti Pangeran Soka. Mungkin kita sing nabi bujang iki ya keder. Kedere arep takon mengkok ning majikan tua Mbah Cakra Buana, apa bener takonan Nyimas Ayu Gandasari anaknya Mbah Cakra Buana. Lali kuna lali jawi. Disororane ari wong pengantinan iku pasti diri-aria gadang rame-rame ngintil bontene. Aduh gadang seneng kita tuh. Dalam ripun tadi apa ngomong banyak baik inggris tidak merasakan ya repot orang repot lah kewajiban gue cinta atas bujang ya panjenengan kan badai gada tema utawi badai pengantena iya tapi iya yang menggerakkan kurang memunggu cinta atas heran itu ya sampean kabaran temen angkal jodoh yang
Aduh, temen ku konon. Apa mang kuncung di werut sama? Pripun? Lamun sampean pengen lakon nang riwayat iki lama. Wis ngantik tekaning wanci wis minggang tekaning mangsa wis tunduk tekaning waktu wis dateng tekaning kudu. Dok pati lakonana. Iki wong wadon kang cukup ilmu, lan bijaya. Malah sampean ora weruman. Kabeh piagung perang tanding karo kula, lantaran asmara kabeh kupu-kupu mundur man. Nanging ala salah sawijining satria, kang aran Pangeran Soka, iku bisa ngaporaken kesaktian kula. Kulane sah Pangeran Soka sinjadi jodohnya kula, sing wajib kula sembah lama bakti. Syukur, hari pendapatnya panjenengan mekoten ya kula masih pate pawong aja, beres mawon. Asal kula sing tep jalu, panjenengan sing ngadepi rumah tangga ingkang ada satu. Diri wanci baca diri bukan bisa dijodohi. Mendadak cari uang rasa keder mang. Keder apa pun. Amik kiri inten mau beli. Kira-kira jam 7 nang. Ini pun apa? Ini kita berbunyi kali. Saya rasa kula terus amat ingin rumah. Besar kan? Iya, mulanya jam besar di sejurone arp di papan pasang. Rasa kakan pusing nang. Soal inten sampai dipikir-pikir di Gusti Ayu Fatima Gandasari. Hari intan itu kembangannya waktu dulu sampai tiang sepuh kan. Asal sampean gak ngatur-satur mengadepi rumah tangga. Boten ngadep sengen-sengen hari waktu rumah tangga. Ya iya kudu roga, segala-galanya. Tata sisi singman, sisi wajib dihati-hati. Si wajib man, ingat man. Hari ngomong-ngomong, majikan sepuh pun dimikin tisya yuk. Oh, iku teka. Oh, mangga, mbak. Mangga, boleh. Karena teka. Mangga, mbak. Mangga, ramakku. Ingin ketampi sembah tangga bakti kau ya, Rama. Ingkang wayah, ganda sari, Rama. Ganda sari, sumari ngaji. Jauh timbalan, Rama. Baliki tanpa lama bisa penuh, Rama, ya. Kula tampi kelayan kebunahan, Rama. Sumawon aku dulu. Dalam. Lima puja pangustri itu, ya. Tinggi. Sebaliknya pula bila gak ada ketawanan, nyuwun dia punten. Ganda sari. Timbalan Rama. Wangi ayu tata tidur selisi. Cahayane indah lan murni kaya putri. Upo jane ngati. Naiki saliramu yang itu mumpuni janjinya. Sebab janji ki nendang nuntut yen ora den tuntun. Nisa nisi nisat sapindani gadang permanak
ini karena gani cidra karena subaya iku sejati ora prayu gram menikah jadi saya kicu itu mana yang sudah mau sikror dengan jenwonton salah sepuluh hati ya yang tinggal yang jurid ewang iku kan dadi jodoh kau nak iya baganda kan sama saya kira ini pengeran sokai di ngasurakan jurid ini ya wis ingin kinasi anar pinanggi jodoh pasti benangi menusak kinasi beni sang tuan jodoh pasti lakonan Amit mbak, udah pada sangat dimasang mbak Jakabun. Iya, Gondrong. Aku mah kok diantaran. Sang lebih pun berkesanet mali. Persoalan manusia juga dimasang dasar ini. Oh, masalah pribadi ini dan dasar ini. Maksud pun hari tinggal tiang-tiang kabak kabak di gada kemah kasi dah lupa nak emas jolong kilo ta tarong atas jam tiang dok ini pengen naik gulat sudah mau beri mertos ya umum saya itu orang kena di bapak kaya anu dulu ya tuh lain ladang lain jalan lain lubuk lain ditanya pohon pala tebang dulu sampian sangkutan kayu kepala sama berdiri, pikiran kan nyai-nyai. Iya, Bu? Iya, Mister. Kalian bang, kalian gung, kaya dini layangan segut sakit kali ini, jodoh pasti. Punya sale, muli kere, muli panik. Amit-amit, konten mari kang kuda kang ledakan. Diantaranya apa ini? Konten mari kang nomor kali. Arisa lelese, isi ayu, yang kesari itu. Napa leres-leres, putra kan jenengan nyambok. Oh, betul-betul. Yang kesari itu satu guru putra angkat. Yaitu putra ini Sultan Utara, tapi gak ada lagi. Sagede, pang dicari panjenengan iki Bu Pak. Oh. Asal usule kurang umur. Kurang umur 20 tahun kapungkur. Aku iki menunaikan ibadah haji. Yaitu rukun Islam sing kelima. Balik sing muka iki singgah maring daleme Sultan Utara iki. Nalika niku Gandasari lagi sajroning keadaan sakit keras. Aku masih cilik, aku masih jabang. Oh, iya. Ngaji wayah susun. Berangkat ini tak berangkat esok keringat wilayah ini. Wilayah mah, lebat semangat. Dan menurut keterangan ramah ibu ini, yaitu larang itu olah-olah ditambah. Lagi kebingungan kewan tambah nah itu disini ya mampir lantos ini Fatima itu ya dan dasar itu asal sini itu Fatima aran ini oh tak betul nah aran aslinya ya itu Fatima nah itu tak juri lah itu anu lah minimal minimal dinasti anyar penanggi buat menawawi ini buja itu gak ada kesan yang ngiram ini nyamar lalu langit di Fatima itu lantas di kolokaken ya kokaken di putra kupon ini oh mana ini bukan wis kudun nih bukan wis lagi takdir Manusia
wonten malih kang kula tanglepaken dumateng panjenengan. Heeh, menapa kita barang dina iki nyakaken takonan? Ya mumpung lah. Ayo. Nah, ayo takon apa men? Yang selanjutnya pernah pertanyaan kula utawi kang kula tanglepaken mboten enten sami malih. Waktu panjenengan jemaah haji Mekah itu berangkat niku ono. Kyai Anda karim. Lah, kenging napa iki sang kula tanglepaken? Panjenengan sampun munggah haji teng Mekah, lho sedinten-dinten mboten wonten ingkang tiyang-tiyang munggah utawa timbali panjenengan niku Mbah Haji Cakrabuana kan Mbah Haji sinten niku? Oh, masalah itu mengundang haji atau orang itu ora dadi masalah ya bro. Sebab sejatinya haji itu dibutuhkan. Haji itu hukum. Salah sedih jenis hukum diantaranya rukun Islam. Berarti andung makna logate haji ala hiji itu bahasa Arab artinya berkumpul. Berkumpul di salah satu tempat untuk menunaikan upacara peribadahan yaitu ing waktu tanggal 10 Muharram di Padang Arafah di dalam satu keseragaman yaitu menunaikan ibadah haji. Nah, itu penting. Ngerti, Dok? Andering perkumpulan ini ya bertingkat-tingkat. Arab ya tingkat internasional, tingkat dunia tuh. Tingkat kuburo ya nang desa. Ya kalau masjid ambal patang puluh bersembahyang Jumat itu martabatnya sama dengan haji. Ibulah nih, derajatnya. Ngerti toh? Ingat toh. Nah, turun. Nah, aku mau terang akan mekaten mangga. Ini ayo pati magang nasari umpami. Badir. Perintirau kenapa? Jerit maratan langit kocak maratan jagat sang batin nangis sejerit sakit. Aduh Gusti, mulai ampun sama sama. Oh, nak ayu gambar dari kejam. Gambar kami mati lama. Di antara ni. Mau dalumi. Ganda sari mimpi rama mimpi kagubur teng lepen mangguatan sinulung mali rama ganda sari rasa kede rama kucingin kain yang pengantin anyar ya jauh kucingin bangsa kebukur-kebukur kain yang bakal jadi pengantin ya keburan ada di pikirin teman-teman kan ibu kembangannya wong dulu betul nah ini rasa kakak mendatang kesa pengkendali anggeri yang umpama menurut ukuran pribadimu lawan keyakinan artinya sukses ini arep timbul kepercayaan mengakibatkan simpulan bagus ya itu jaga-jaga dewek lah ya udah dia payung tak menginginkan syukur ya ora apa-apa silakan ini bisa ya kenapa sih ini rasa perlu matang ramah jenengan panjenengan kadang aku satu sing penting saliramu saya itu bergaul kudu ya bisa menempatkan diri nah baru marang saat-saat waktu nih lihat cara nih uang lagi lengwan lagi lengwan bergaul lihat cara nih saya kirim nih di pasangan sana aja dulu anak pelaksanaan upacara pernikahan tapi hakikatnya dia sudah dimiliki pengiraan rumah nah wasap pula gambutan kiram-kiram nasihat cuma tanggut si ayo landasan. Ganda garing. Dari timbalan ganda. Iya. Iya.
saiki kudu hati-hati nok ya. Gaul sing hati-hati. Sebab saat upacara pernikahane ngiri sarawi ramamu saking akeh. Rama wis mudi. Sampai ngoyak-ngoyak gunung sembung gunung jati. Bucai mana mincin. Wah, yakin. Gusti Prabu Genteng bakal ketulitan. Nok, tanda cari khawatir. Perlu tak gawa. Bang laporan dingin, lokat ubat utawa beli ketemu karo bapak maling. Apa daya, kita laporan minggulah, sakra buana. Bapak maling, yang bener-bener dijaya, aja bulat mata, aja hilang dari kamu. Ayo!
Ayo. Kanggo nyumpuni yang menghilangkan segala rasa wetiku manusia iki satu ini saranane urip kudu lawan ilmu. Iya to. Anggone ilmu iku terbagi atas rong macem guys, yaiku aji lawan uji. Aji artinya bisa didelung, bisa dirasakan, bisa dirungu, nah itu aji. Uji itu goib, samar. Yang trigami kaya melengar, kaya wasi. Sebab aji itu satu yang mangguri insat juling kartu. Nah, ibaratnya umpamanya secara lahiriah, mirip ukuran uji,
wong sajroning masjid itu eling ning pangeran. Tapi menurut ukuran aji, iki ora mutlak. Ora pasti wong ing sajroning masjid iki bener-bener eling ning pangeran. Kadang-kadang ya eling nang urusan sawah dadi ora eling nang urusan utang lan sejenis-jenis iki to. Nah, tapi menurut ukuran aji, nasarana hukum kriting ilmu yaitu kudu memiliki aji kelawan puji. Kali-kali pun itu boleh. Bisa-bisa kan. Lan ilmu itu gak utamanya kudu disertai amal. Ya toh? Ilmu kudu dilawan amal. Lan amal itu diawali kelawan niat. Nah, saben-saben amal itu diawali kelawan niat. Innama a'malu binniat. Segala perbuatan diawali kelawan niat. Mana perbuatan pekerjaan sing ora niat mani? Apa dari sira? Lindur. Ya, lindur. Rangka wong lindur niat ingsun lindur rangka ya. Timbul niat itu setelah makrifat. Ya tuh. Jadi ndeleng dengen apa niat dene? Ningali piye? Umpamane sembung selardi demen marang wong wadon. Iki ndeleng dengen apa demen dengen? Ningal dingin, sawise ningal lantas timbul rasa demen. Niat dan timbul selera ingin memiliki, gitu. Di awal-awal itu yaitu kudu ndeleng makrifat dulu. Awali wajib ala lisan makrifatullah bi istiqon. Tahu dulu. Iya toh? Nah. Adapun mengenai soal makrifat ini bertingkat-tingkat. Tahu, mengetahui, berpengetahuan, tahu secara hakul yakin. Hakul yakin wantu sumpah. Mana ini yang apa ribesan ni? Wong tua saya kawin. Jadi makrifat itu ukuran mukjizat, ana makrifat ukuraning karomat, ana makrifat ukuraning maunat, ana makrifat ukuraning dunat. Ya toh? Tingkat isu-isunan itu tingkat dunat ya karepe dhewe iki. Amin. Ya. Amin. Tingkat mukjizat iki tingkat ambia wal mursali. Tingkat rasul. Umami mukjizat. Ya. Umami maunat. Maunat tingkat ulama. Karomat tingkatin para wali. Tingkat lunat. Lunat tingkat golongan sini ya. Karpe dewa lunat. Ya. Nah. Ya kadang-kadang puasa orang sembahyang. Kadang-kadang sembahyang orang puasa. Ini artinya dikira-kira dewa lah. Kira sepantas sih. Hah? Nah. Diukur menurut kemampuan kondisi badannya. Hah? Ya. Dadar pula kaya-kaya bibak kalai mas lawase ora bakal ngolpen lo bisa lagi? Jauh timbalan jadi kaya-kaya sesaat bakal anak satu saat ujian minggu seleramu iya, sebab guri ini laksana pengayun drama di atas panggung bumi ibaratnya. Hah? Artinya ujian wong sekolah ya dari kelas ke kelas tiap-tiap mau naik itu ada ujian murid juga mengguna yang harus meningkat martabatnya mengalami ujian sebagai insan yang terdaftar biasanya itu murid menemui satu masa ujian masa perpeloncoan. Nah, aduh dalam timbalan Mbak. Cuma sapu ini. Hah? Ya, siapa? Saya sekolah di Udagi.
kula ngatur akan tiwas benduka kula sunduka kula saya asrapati kuncung nyumun gesamba asrapati nyumun usang asrakan pati nyumun gulik jadi apa sih mbak asrakan ini buda hah? Yang muncul lagi? Buat aku mana apa ibu sekarang? Kuncung ini berikut dan ini lagi ngomong sih nyumun lagi tinggi salah tersebut jadi pasang nama ngomong kuncung. Aduh, dan kula mati-matian salah resep kula kuyong pripun diambek kira mati-matian iki mati-matian apa kenang apa? Mati bener, mati-matian artinya kula kipengen jaga Gusti Ayu Gardasari akhirnya konten ingkang mandung, konten ingkang nyolong konten ingkang nyolong anak-anak nyolong inggi Nah, ini arti itu aku nak perintahkan kamu dulu. Jadi, bom, ini mas, masih mas gak ada. Jadi, kamu nanti nggak mandu. Kira-kira dikenal kamu? Yang emang buat nanti kenal rasukan nih, buat nanti rasukan. Terus rambutnya panjang itu. Yang kerja jemur, mbak. Gak kejar boten kenging. Saya kider maning pikiran juklet kan sakit nganti kadua apun maling-malingan itu. Gak betuan ingat dia. Waduh, senggung selagi timbalan. Ini jelas. Ini membahas masalah kebudayaan ini, cara berpakaian. Ini mesti, ya, termasuk rumpun yang belum mengenal peradaban. Ya. Insya Allah, jadi ini kok bisa bingung siapa sejak ini sehingga aku telik berat mata ini. Sembunggil Arvin, lagi jamak. Mau Rama Wisingan Dika sesaat akan datang satu ujian. Jadi saya ini wayah nah. Dia itu bela sungkawa sana dan sira itu dulu. Bakal lagi tapi ana perasaan sih. Serasa ya. Mane wong keduluran tiga ning waras. Orang tiga di garane Ini tega nimpati ini orang tega di garane tega di garane orang tega nimpati ini karena jantung itu ayat itu juga adam yang mati yang kehilangan itu al insan siri rasa kemanusiaan yang menhelam benakin batur ya benakin sun ya benakin batur bisa ini mengata siang jawab rauh kebaringan kalau si kuncung mikir sepanjang pesisir terus mulung mampu temu anak selesuci di kerajaan sing di bawah pimpinan di salah suci di Prabu Genteng Genteng apa dari kalimat kantong karena berada di daerah Sunda? Hah? Ya itu Prabu apa lah, tapi gagah lan perkosa. Wis nganti sekali pasti disinggang sekali. Anjeli menurut jalur cerita ini ya ini berasal pelarian yang berasal dari ya penganut Hindu maka bangsa sangyang sinten kapan kula pangkat pairaran atau mesti pangkat memenuhi perintah saya sejangkan ini ada kelayatan ayo jelung untuk buri anda ya ini enggak jadi sambun utas jauh udah buat ini saya rasa dengan ayu kepanjangan juru paringin cinta ya lah mangga tak juru kelawan Bandung air tugas kakak tuh warimin bang
ilir sang kepeit si dongga baju Raden bagus semplak-semplak mari pian Prabu Genteng belikan tuman, tobat
Maning akal kelawan reka pendaya sumprintaken karuat ya balasing gendeng pokon nyolong pokon nyolong nyolong ganda sari ganda esari ganda tupet gunung miring-miring laut tak kayakin Sejroning mangkat para wadya bola sing genteng nuju ning Cirebon, aku bingung kuatir ay kuatir, sebab ning kana iki dudu wong sembarangan dudu wong bandrak bandrak, senajan cakrabuana. Ala kadar kubu tingkate nanging dudu turunaning wong sembarangan turunaning rembesing watu wijraning wata apa Prabu Siliwangi iku turunane tobat la 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 ari sabar ile ari sabar koyo aja lo kan becet bali Prabu Genteng ora kawin, ora dadi ora kelakon kelawan Gandasari. Prabu Genteng mati tobat. Suka mati, suka ipur tenimbang direbut batu. Kelaralan mati wis tidak dapat kena suarga digawe ayo. Gusti Prabu, apun palamarta. Sobat, iki bucae, iki gambare, semene gembleng manyeng, denok moncok, sobat, sobat iki Gandasari. Aduh, Tur, emang, kurang ajar, Tur iki, aduh. Rama! Shhh! Menang! Ah! Rama! Gandasari Rama Tulung Rama! Wadya bala! Kang wis kumpul ngari umur bayaksa! Kabeh suwito! Lawan gawa hasil! Priwin carane! Sira Gandasari bisa kegawa! Maneka seolah-olah kangge tanggung jawab para pasukan genteng bela datang panjenengan kaula kekepung wakul buaya mangapka dan selamat ambaka Gandasari cepat beli sangka belinya ngasih bisa nyolong, bisa mancing di wong Cirebon, semono-mono pai wong Cirebon, amoh ya, gampang wong Cirebon ketipu, celeng belet bega tante. Hai
Prabu Gendeng. Saliramu kaya dudu sipateng satria, kaya dudu sipateng prabu. Coba sesuaikan karo nama prabu ne. Sopan coba. Kena sarikan arep di papan pasang. Sumpet, engomong, nyengir, sumpet kena sari. Kacang mata jang buntang, si kakang wisnu mendeh. Para wadia, mangga kados pundi? Atur sekabeh supaya istirahat. Kita panjang sono secumbana kelawan Gandasari. Coba tayu merana pada bubar, bubar. Mangga. Pasukan. Ayo, bugar. Istirahat. Mangga. Hahaha. Embok. Embong ayu, ayu. Rama Gandasari tulung Rama. Suriki ya. Gandasari, apa sih tadi melayu-melayu? Kurang apa wong ganteng, wong gagah perkasa, langkah tandingan ini daerah genteng. Ayu sira, ayu. Kejaba Gandasari sedunia tanana loro sewu tanana telu tupat ayune wanti-wanti ayu ayu mang ayo nangis secara nikmatin kali wisnu kene ora ana simpak kang bisa suka mati dari tuan. Jaluk apa sih melayu-melayu Gandasari? Jaluk apa yang ngomong? Jaluk kalung gelang? Jaluk apa? Ayu. Jaluk apa? Ayu ngomong. Prabu Genteng. Daripada Gandasari kongkon tepung jodoh karo saliramu, Gandasari suka biurip maning. Sebab Gandasari salah, namun orang nepati janjine dewek. Beliurip, suka beliurip, Prabu Genteng terima ora kelakon kelawan Gandasari pada mengurip beliurip maning. Ayo, lamun sampai sudah beli gilem, wah terpaksa kita perkasa. Ayo Gandasari. Tuh, Prabu Genteng. Ayo mengucul. Rama. Gandasari. Udah ngapa Prabu Genteng? Sira tekuleni waktu
kuweni sempat kanggo berpikir mongko tek tinggal ning sajroning kasur pagulingan sebab sira beli gelem diajak mancing. Ayo mongko kita tinggal, sira berpikir kita teka kudu gelem lamun ora gelem wah tak perkasa sira. Kabaran temen Ganasari bakal pripin. Rama, Ganasari nyuwun pandonganiku, Rama. Sambat yang rasa sih, sambat-sambat maka ya gelang. Kali harap siapa sih bakal nulungi Ganasari. Rama, Rama Ganasari tolong Rama. Lalu timbalan Den, cari Mbah Takrap Buana. Tak kau sasar, ni sebab orang terlalu cintar anak kedatun ing pesisir ya ini. Gih, kalau mati pate bujang, teburi andayana itu matang panjenengan ingkang iman tugas saking Mbah Cakrabuana. Ya tapi senajan saliramu bujang, iki aja berkabar ini mancing ning salah sawijining kerajaan iki aja tak. Tata titi sing teliti, sing hati-hati sing waspada. Ning banyu le kena iwane. Dangdut seni. Ganasari. Muda ngapa Prabu Genteng? Sira tekuweni waktu, tekuweni sempat kanggo berpikir mongko tek tinggal ning sajroning kasur pagulingan. Sebab sira beli gelem diajak mancing. Ayo mongko kita tinggal, sira berpikir kita teka kudu gelem. Lamun ora gelem wah tek perkasa. Kabaran temen Ganasari bakal pripin. Rama, Ganasari nyuwun pandonganipun Rama. Sambat yang rasa sih, sambat-sambat maka ya datang. Kali harap siapa sih bakal nulungi Ganasari. Rama, Rama Ganasari tolong Rama. Lalu timbalan Den, cari Mbah Takrap Buana. Tak kau sasar, nih sebab orang terlalu cintar anak kedatun ing pesisir ya ini. Lagi kalau mati pate bujang seburi andayani di matang panjenengan ingkang memban tugas saking Mbah Cakrabuana. Ya tapi senajan saliramu bujang, iki aja berkabar ini mancing ning salah sawijining kerajaan iki aja tak. Tata titi sing teliti, sing hati-hati sing waspada. Mending banyune kena iwane. Saiki mengganen kucu, Regon. Sira wis ketelung dewek penjagaan semono petate. Inge, saiki ayo kita mlebu, sing hati-hati ya. Inge, sira sing sebelah wetan. Bebarengan kok isun sing sebelah kulon.
Mangga. Hati-hati kamu jalan lebu itu. Ini seketik-ketik sampun dipelajari tengah mbah. Dan apa mawon sing bening banyunya kenging tiba kaya. Mangga. Raka. Raka Pangeran Sembung Selahardi. Nimas, ayo ke Kandasari. Tolong! Kandasari, tolong! Terlalu seru ngomongnya, pokoknya. Aja terlalu atas. Bukan urusan gua. Ada pipi. Kandasari emong. Kandasari balik emong nih, Kandek. Tolong Raka. Gandasari mendi. Penjagaan wadia genteng orang awerui tobat sapa iki sapa sing gawa sapa sing bela tobat aduh Gandasari gawe cua ora kelakon kelawan Prabu genteng tobat Gandasari sapa iki ning jero suara ning wong lanang kelawan suara ning wong wadon Raka enggal Gandasari pengen matur Raka jelas iki wong lanang kelawan wong wadon suara ning Gandasari ibu lanang nepak perajan uang saya arp ngayoni arp nanti ngapakan dari kesaktian ingku aduh tobat sapa ning jero ibu lanang sapa satria sapa sira Raden aja isu Raden Sembung Selar singa henti sira utusan saking wah cakrap wana wah Wijaya sira Sembung Selardi mbuane manjing sajroning kraton tobat nepak praja ayo para wadya genteng ayo kumpul sikit tangkep ana bungohan nang iki wani-wani manjing sajroning kraton tangkep tangkep Ayo. Pasukan gendeng. Ayo tangkup. Dalam timbalan Gandasari di kawan. Ingin masuk ke mana tapi. Ingin. Ayo. Hati-hati, kawan. Iya. Tunggu gendeng. Atau maju.
mancing, kan ingat lah sih. Ayo mancing. Mungkin apa, Mas? Pasti Mas Ganda saya. Timbalan Raka. Melayungi aja, ngalur. Melayungi itu, senajan. Alasinya rumit. Ayo, melayungi itu. Bangga, Raka. Jangan ngomong sama. Harap kebun! Harap kebun! Wah, melayu mendi sembung Sir Ardi, muga kena, muga kesanda ketangkep. Wah sirah, yang kasetorakan karo Prabu Genteng lebur tumpur dari danu percala sirah. Mendi parane, mendi kloyonge pelayu ne sembung Sir Ardi, tobat. Aduh Gusti, matur tiwas Gusti. Mangga Gusti, bendu ingang kula suwun, duka ingang kula sangga Gusti Prabu. Asrapati nuwun gesang. Waduh. Wadia Asrapatin jaluk kurip ngaturakan tihwas ora ketangkep sembung Sir Ardi. Pangestu. Nanging sebagian masih uga nguda gikini sembung Sir Ardi ya. Pangestu. Masih. Kenal apa sirap balik? Kenal apa sirap suwam? Suwito arep ngaturakan apa? Jaluk apa sirap karwaku? Amin. Gusti Prabu, setelah pengejaran kula mboten kenging, niku wonten tiang ingkang bebeng datang sepinggirian pesisir sampai kaya raja dados kula parani. Singora disangka-sangka, singora dinyana-nyana. Sawise diparani tolian apa balane sembung Sir Ardiku. Sanes, sesambungnya kula parani kula periksa ingkang lebih teliti. Niku sanes tiang saking Cirebon, saking seberang sing Aceh Gusti. Niku wiraose tiang sepuhe Gandasari, yaiku Sultan Utara. Wah, cilaka paman Pati, cilaka. Sawise mengkonon priwin tujuan arpan mendi, manika piyambake angsal undangan cincak rabuana saking Cirebon, yen Gandasari niku undangan perkawinan kali Pangeran Sokanipun. Wah, bakal Prabu Genteng ketangguhan karo wong tuane Sultan Aceh. Aduh priwen paman Pati, tobat priwen. Aduh. Sampun melang-melang. Paman Pati paman timbalan. Sawise mengkonon kaya dene wong sing Aceh weruh durung yen ning kene derah Genteng dereng piyambake tanglet kenging kula nunggu perlu kula laporan kali panjenengan durung weruh paman Pati pangestu. Kiti gunung masih kiti manaipun Prabu Genteng selamat
Selamat Prabu Genteng Katut Kabula Balane. Epa Manpati. Jauh timbalan. Njaluk kompake. Njaluk setujue. Mbok mau menawan mengko. Kaya bener. Wong sing aja takon jining kene daerah Prabu Genteng. Bawaraha pebarengan jining kene daerah Cirebon. Daerah Cirebon? Kelawan ngomong saksena yen aku iki dudu Prabu Genteng nanging Pangeran Soka konon. Waduh sipun makakan. Saya. Iya wis paman Pati wong Aceh. Sultan Aceh kongkon manjing kon ngadepi aku Pangeran Soka indah-indahne. Mangga. Bener jare kandane wong tua, wong dia bener kurang pengalem, wong sinitora kurang penganggi. Setibani baik, pantesin rasa. Mangga, Gusti Pangeran Soka, niki tamune. Mangga, mersepa sampean. Tumpat, Roma Sultan Aceh, mangga ketampi sembah pangabaktos mantu dalam Pangeran Soka, Roma. Loh, Cung, Pangeran Soka, katarima sembah baktimu, Cung. Tamparan aku japang istringsung Sultan Aceh di Sultan Barat. Tumpat katampi panjenenganing Rama, katampi pisan Rama, mangga kados pun di daun Rama. Senyata ningsun merasakan bunga sereninge Pangeran Soka bakal dadi mantu ningsun tumrape ngajajar pasang lawan Nyimas Ayu Fatimah Gandasari. Ditak sangkalan ditak nyana Cung Pangeran Soka kira sing dadi bakal mantu ingsun ngajodoh lawan Nyimas Ayu Fatimah Gandasa. Semoga menghadapi ratu rumah tangga sing bahagia dan harmonis. Siawit bengen, kula demene manceleng Rama Sultan. Kidungan akun cinana, dudu pati apes dirai dudu manusia. Kikwa pasang. Dung, Pangeran Soka. Mangga Rama Sultan Rama. Tutui sunar takon. Hari Mbah Cakrabuana ini. Enggih Rama Sultan kaula bade jawab. Punika Mbah Cakrabuana sawek mboten wonten dateng ngriki. Inggih sawek pangkat angajar mboten dateng panguragan Rama Sultan. Lagi ngajar ing panguragan. Sebenere kan ing kene bakal rame-rame perkawinan Nyimas Ayu Fatimah Gandasari kelawan Sira Cung Pangeran Soka. Langkah waktu sejene meninggalkan tempat Cirebon ngajarin panguragan.
Mboten ngartos, Rama, mboten ngartos. Lampit tulung mikilaran ya. Lan Rama Sultan nertakon sung Pangeran Soka. Mangga, mangga, Rama, mangga. Arinok Ayu Fatimah Gandasari ning di cum sing dadi bakal pengantin wadon. Aduh, Rama, Rama Sultan, Rama, mantu dalam ngaturakan bendua serapati jaluk kurip, Rama. Gandasari imboten wonten, mboten wonten datang tangan kula, datang mangkon kula, Rama. Yen Gandasari dipun pandung, dipun colong, dibakta minggat dumateng sembung Sela Ardi, Rama. Loh, dadi pengantin wadon ana sing nyolong, Jung, Pangeran Soka. Nggih. Sing nyolong sembung Sela Ardi. Nggih, Rama. Goyang ke. Kurang ajar temen sembung selati nepak kerajaan nunggang saya marengingsun lan bah cakrawuan. Mangga Rama, kaulah nyuwun senjatos pitulung kadihapundi supados Gandasari saged ketangkep. Gandasari saged kecepeng wonten dateng tangan kula kados pundi, Rama? Pangeran Soka, Cung, ada dari cilik yang mau pemikiran, Cung, ya. Senajan Rama Sultan gawa pasukan sewu sing tanah Aceh tekaning pulau Jawa. Nggih. Sewu pasukane, Rama. Laralan mati wistiniati, mati swarga digawe ayu, bela nining kebeneran, sampai tekan ingin di wistiniati, wistiniati. Para seguing narpati lan pasukan sewu jumlahe. Sareni ingsun sengaja pisan tekan Cirebon menghormati sang putri ayu Nyimas Fatimah Gandasari sing dadi pengantin wadon. Saiki anak kang nyolong. Dadi siap sedia apung apa maling sing nepak raja nunggang tayang marang ingsun ya. Sering pengepungan bapak maling melayuni ngidul sejering lakurannya Pangeran Soka. Lan iki kabrian pisan ning alas ngalas gerik. Dadi tumrape para pasukan sewu. Kang tali wandane ana kang prayit norepot dingin masuk pokari melayu patunjang tunjang. Supaya gampang nyandak apa maling, saiki pada gawe parik, itu gawe kal. Sing jumlahe pasukan sewu. Supaya perahu bisa melebu. Langsung si gaya pari teko gaya kali, ingsun harus membagi tugas. Sing patang atus pasukan, anane ning ujung gerbang, yaiki ning pantai laut, sebelah lor. Sing patang atus sekidule balik musawarah
yaiku singana barungan pring. Sekejap itu ku sewu jaga tugas dewek dewi kau. Lansing jumlah 200 ning sebelah itu jaga ning sesuring wit ranggu pukul. Mulane siap sedia secandak secekelek. Ajana kang tinggal kiri tut buri andayani perintai wong adadi pimpinan. Para wadia genteng jauh timbalan. Ayo sirang awal ning pasukan kang jumlah sewu kang lagi gawe curug, gawe parit, yaiku gawe kali. Mangga. Ayo pada kita ngawal bebarengan. Mangga. Ganti babar wing buri sing ora disangka-sangka. Wong pencicit tipu alasan mundan. Nanging anak paribasan yang kucing pasti ketik-tik wong anak pasti ketan. Wong benar pasti ketemu. Wong salah si pasti siap. Isuk paning ngelenging sebu. Kati ngerman seuruh ngadu. Ayami sakti bagi pikiran di kami ini rani di kami dewe balumpang minat rano saumur masih tinggi raka mas. Ayo, Gandasari. Timbalan Raka. Kunjung. Pripun, Den? Aduh. Ngrasakaken kengelan temen. Ingkang atus-atus Den panjenengan ingkang membela dumateng Gusti Ayu Gandasari. Isun orang ngangguk kengelan senajan kengelan orang ngangguk kengelan. Nggih. Tapi kesumane Ayu Gandasari. Jiramu jarak jangat ya. Si kakang iki bela sungkala ora tembir-tembir. Raka mas, kula ngrasakaken pegel. Kula pengen minum, Raka mas. Pengen minum? Inggih leres, Raka. Sabar. Aduh ampun maling-malingane tumun si ngora disangka-sangka. Nimas Ayu Gandasari. Timbalan Raka. Umpama seliramu pengen nginum banyu orang nakal luwenti. Ayo mantap dados keteren iku. Umpami ulangi lari pilih ketangguhan kali penggawa-penggawa saking ngentem menika. Udah wedos. Tapi mengenai ini Gandasari. Ini Mas Ayu Gandasari, ini rupanya nganggut itu konde ya? Ini nangge, Raka Mas. Lah, isu narep nyelang sedela. Beda seliramu kepengen minum, si kakang perlu. Karo tutup konde seliramu. Oh, mekaten. Mangga, Raka. Duh, ya bukan bayar metu banyak itu dong ya. Coba mawon. Oh saksi ini sudah menyukil ini blok ini. Waduh kegedean pun dong. Wis ngancik tekaning wanti, wis ninggang tekaning mangsa.
wis tunduk tekaning walaku. Lah lah lah, Kunjung. Waduh, kegedean. Waduh, ini kewaduh. Makin banyak, Kunjung. Atau sumob. Wah, kambanan ngeduknya kegedean, Kunjung. Si asin. 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 Inggi leres asin. Coba dinum. Asin, raka mas. Inggi. Kunjung. Tahu. Ini mas Bayu Bandasa. Timbalan, raka. Ini nen. Ini kodurati isu niki wis gawe tundan, ya tak? Inggi. Ia kena disebut uga tapakan. Oh, inggi. Makan. Mengku benjang bukan jadi tempat yang banyu arah anak kedung cilalanang Kunjung ya. Oh, angsal gamel panjang. Iya, diwastani kedung cilalanang. Cilalanang. Iya, kula saksi. Sebab isu kan gawe. Iya. Mega mandung ingawang. Punten raka mas. Kapri ya, mas Ayu. Kapri pun lamun Gandasari sing nyukil raka. Ayu kok apa-apa. Artinya bareng-bareng Kunjung ya. Peta isun kang gawe iki dadine kamban banyune asin. Ya. Bukan benjang ning anak putu pesen bae aran anak kedung cilalana. Nggih. Saiki ni mas Ayu Gandasari kang nyukil ayo. Gilir kumanti. Nggih. Mungkin bade kurang cukil raka mas, saksin apa mang Kunjung? Ingin bangga saksin nih sobe. Mau isu nyukilnya karo bobote, kayaknya karo peting te pantas besi titik Kunjung baju deh. Aduh tawar Kunjung, bener-bener. Ini kayaknya kena dinum. Ini Aduh, dingin pasti hanya pinanggi. Aduh, asam, adem raka mas. Boten asin. Berarti tepat, sasarannya tepat Kunjung. Iya, tapi mau isu nora tepat ninggal ngasih banyu nih. Saya ini karena nyupliknya setitik banyunya, yuk kena dino. Karena keburu nafsu. Iya, ya maklum, bong buru-buru kan. Saya ini berhubung si nyuplik Nyimas Ayu Gandasari. Iya, mau isu mengkup bendang umpama dikenai ini menungsa atau tiba ini nganggap kutu bareng-bareng saksi nana ini takaran ini sumur tumpang sari. Oh ke sini adem raka mas putan asin. Berarti tepat, sasarannya tepat Kunjung. Jadi kalau mau itu malah tepat, tidak ngasih banyu nih. Saya ini karena nyupliknya setitik banyunya, yuk kena dingin. Dan mau keburu mati ya, ya maklum, bong buru-buru kan. Saya ini berhubung si nyuplik Nyimas Ayu Gandasari. Mau itu mengukur bidang umpama dikenai si menungsa atau tiba dengan lapu bareng-bareng saksi nana iya sakarane sumur tumpang sari. Oh kasan ya kamu ya Kunjung ini kan pak kenapa kalau ngetan bidul wah bulan lalu kepung kawat dia barat ngarai dan ada berikut dan kuwi isu melayu nih bisa jadi ngalap terik di kepulauan pol buaya mangap dan iki mengenai Kunjung, karena isu nih
wis jelas dikepung ana ing pasukan-pasukan Prabu Genteng. Saiki isun wae metu. Ha, umpama isun iki metu karo Mas Ayu Gandasari mesti ketangkep. Lah, ya ing kisorane iki sampun dikepung wae daya mana. Dados pripun saiki? Sira tak perintah marang isun. Sebisa-bisane sira kudu lolos sing kene. Nggih, senajan menghadapi kekepungan, nggih ning para prajurit sing Prabu Genteng sira mesti laporan karo Mbah. Anak yang serbuat. Maka dan ngapurakan bahwa Nimas Gandasari katut ingsun wis bisa melosakkan diri namun belum bisa metu sadone ngalas derik bujur tak kepung marang wadiah saking Prabu Genteng tepat sila laporan sebisa-bisa apakah anak yang bahasa Prabu anak yang serbuat. Mangga, tapi gula rika penawan yang buten-buten sana semari kejabak gula alasan ngilari kayu. Ya, umpama ketangkep sih lagi bisa selamat. Tapi yang diisun, wah berbahaya. Wis kudu saiki sira aja suwe. Nggih. Buru-buru tekaning serbunya. Nggih, mangga. Panjenengan sampun tepi-tepi saking witerang dun iki. Iya, isun tunggu ning kene nunggu satangane sira. Nyuwun pandongane sarang-sarang selamat. Maksudung kalau pandongan semoga selamat dalam perjalanan. Hati-hati, Mang Kuncung. Inggih, Gusti Ayu. Hingga ngatos-atos tingsal betewana. Kula balik pangkat pengerama panjenengan. Ini Mas Gandasari. Dan timbalan Raka Mas. Sembung Seladi. Heeh. Wonten slamet, wonten mboten slamet. Ora slamet, ora ana slamet. Nggih. Dadi slamete Gusti Ayu Gandasari sampun kacepeng dumateng Raden Sembung Seladi. Lolos saking keraton Genteng menika. Heeh. Dadi sira iki ketemu karo Mas Gandasari. Kepang nggih. Bener ana ing kerajaan Genteng. Nggih pancen leres. Lah sanalika Lateras makatan ke bapak teng Sembung Selati di bapak melajem lebet teng wana lebet ing wana sana kini dikepung wakul buaya mangat dumateng penggawa saking Genteng disetering sampun dan sakit buku lawat mbak. Jadi saya ini Sembung Selati sajoni pengepungan iya tapi Gandasari wis ana ing tangane. Wonten teng tanganipun Raden Sembung Selati. Lah maksud isi tekan mriki ana. Maksudipun ditugas dumateng Raden Sembung Selati, kula kengken nyuwun sedatosipun pitulung dumateng Mbah. Takdir sing ora kena dipungkir, takdir sing ora kena dipungkang di dalam makang Mas Kesaningan. Aduh ampun. Aduh ampun, aduh ampun. Beri kuatnya gawi lu ya ya. Yo, jauh timbalan, Pak. Nenget-nenget sira iki taun kini laporane tiwas terus. Nggih. Dingawit panen pertama usuk dirubung orang. Nggih. Nggih. Panen sadon sumangwana. Nggih, barengan. Aku tiwas terus, laporan maning tiwas, laporan maning tiwas. Saya kaya saja sirat dari pembantu nyusun itu durung pernah laporan untung.
Ini panjang leres. Tiap anak kedadian tiwas, lapori melong tua, ya. Dumateng sinten maling, pamit sanes dumateng panjenengan, Mbah. Jadi saya gitu, Bre. Memang enggak sampun ketelayatan. Panjenengan kedadi bantu Raden Selardi. Iya, yuk. Saiki bareng-bareng ya. Njrum, nggih. Tutulian layani sirah jeng yang setengah. Nggih. Sempla-sempla impiane. Sawang sing tak aduan-aduan layane. Kita laku. Ari cium wali. Ari cium wali gering-geringan kekondangan. Ibu balik bapak, alim sarangan alum. Halo? Dalam, Mbak. Panten kita yang ngaji kewayangan. Ya, ya anak bumi, anak langit. Anak wadun, anak lanang. Anak rezeki lan anak bayi. Anak awan, anak bumi. Anak pendawa, anak astina, jadi. Yang umpama lewayang sekota kapir marang pujangane kang anggawi renggan. Kisah wayang iku. Mung pendawa tau. Dia terkerasa rasa wah bakal kejadian satu cerita agama di atas panggung pawayangan. Ini kita panjenengan. Artinya alam marca pada jagat rami kang gumelar iki ora bakal ngukisaken satu kisah kehidupan. Sanajan sang Adipati Arjuna terkenal sebagai lanangi jagat jago kang utama, tapi toh melawan ujian. Kauji maring sang pendeta Durna kang Minangkabau Mahal sarana beberapa macam perpuncuan sing kawenehaken marang Adipati Arjuna. Ayo jamak dulu. Nggak. Kemang celak kemang tanjung kembang sama galat dong dong. Sebulan reksa tahun mulai di antosan. Mual mulai ada di antosan. Cium cium warga kekok. Bingung balik, alim sorangan lalu apa? Jom, tahu timbalan bah? Mengkosi rambut buri anda ya, nih wayang-wayang isani suring buloknya bang Akbar itu ya. Oh, iya. Aje mengkuar isul ang nolosakan, munculakan bagaimana kasih sun si golok gampang. Harap jaluk pangat diwasani, woi sun nyawang singkat tuan. Golok cabang. Isun jaluk. Karyang. Antuanmu training majikanmu dan dasarilah dirimu salah suci malapetaka suku baning kang maha kuasa.
ngejar pripun iki aduh. Tapi buri blur wah. Mas Ayu Ganesar. Kamu timbalan kan kakak. Wah tidak lah. Saya kisahnya pengamuki buruk cabang. Oh. Tanda. Maha guru sumpai ban. Ini ya. Sponsa serbuk langkah kang. Dwi berdama buruk cabang. Kecuali buah. Terakhir buah. Tinggi lah. Nah, saya kisah tinggal merayangi sing isoran. Geleng lakni atau pengamuki buruk cabang. Semangat Raka. Somya rampal tobat bebarang ngamuk emayu wajah bayu aduh jilah pelaknya pasukan semu matuan turun berlebur karena sujeng berdama sing lagi ngamuk. Sing cerebon, iya. Ingsun mengerahkan pasukan sewu sing aceh. Senyatane siapa iki ceng kumalaca? Sampean tangguh kalau isun. Iya. Isun Raden Sembung Silardi. Raden Sembung Silardi. Iya. Sing nyolong Nyimas Ayub Fatima Grandasari siraya. Isun dudu nyolong. Iki putra putrane Mbah Cakrabuana saking Cirebon. Jadi sila sing dudu nyolong. Orang rasa isi nyolong. Bener putra sing Cakrabuana sing Cirebon. Bener ora bener kenang apa? Isun senyatane Sultan Utara saking Aceh. Putra ingsun Nyimas Ayub Fatimah Grandasari. Apa sebab sampean ananing genten? Isun senyatane ketemu ngaku Pangeran Soka diweruh yen ning dalam genteng. Oh, sampean iki Prabu Utara. Isun Sultan Utara. Bener. Berarti sampean tertipu bakal mumpun. Apa sebab perjalanan sampean tekan ing pesisir genteng? Lho, isun aku isun diwuring tanah Cirebon.
ngerti sampe ini tersesat ning jalan tapi ketipu ini sampe. Kami raka, ini ku sinten? Ini pengakuannya Sultan Utara. Saking Aceh, arepan memenuhi undangan marang Rama Cakrabana yang sebut. Minaka pun apa itu lah raka? Lah berarti wali ini kesungan yang ayu. Kanjeng Rama. Ya. Rama. Loh. Rama. Nyimas Ayu Fatimah Gandasari nak. Kau lah Rama. Putra Yusunok. Rama. Tidak sangka nak Nyimas Ayu Fatimah Gandasari. Ayo. Aja maju tuh cici. Lapak calak rewel kecawel. Sakti mampi guna kena kental kecekel. Malang malang putung rawi rawi rantas. Lalalalala. Tapi loh. Sembung Selardi. Sembung Selardi. Dia uti malan. Mbah. Matur mbah. Siapa gitu? Meniko Sultan Utara saking Aceh, Mbak. Loh. Wadah. Gusti? Gusti Sultan Patus Bunting. Loh, icak kerabuan. Blitak sangga, blitak nyana, icak kerabuana. Insun tumrape atosing Aceh tekaing Pulau Jawa. Kiduhung satengawati. Nyumponi undangan kaulat. Pancen bener pisan dicakrawuh. Dan apa margane sampean tersesak mriki? Aja selain sangka siliping panggali kicak rabuana, senyata ningsum ketipu ning Prabu Genteng nyasar ning pinggiring muar. Lah iki pasukan kang apa? Sembung Selardi iki pasukan panjenengan pasukanipun Prabu Genteng. Senyata ningsum ketipu yen Prabu Genteng ngaku wong Cirebon. Terus ini kita ngapung lagi pasukan panjenengan saking Aceh. Pasukan ingsun sejumlah sewu saking Aceh. Oh. Ini mbok sampun dados satu purwaning cerita. Purwa ingkang dados kawitan. Ing wekasan tumurun ing anak putu mendang bakal dadosan kali. Niki kali sewu jenengipun. Ing sabrawetan salawasi kudeling pokatan abodaling setan yepa bu. Aja sok ngelamu. Jom, sembung Selardi. Kaulah mesti kadusku. Isun minangkat arma ungatua. Matur kesuwun marang Raden sembung Selardi. Sawang sulipun gusti. Pilewonten kirang sopanan, tuin kirang segala sesuatu. Kula nyuwun agung pangapunten datang panjenengan. Pranten panjenengan ingkang saged tertipu datang Prabu Genteng. Gandasari nok, Gandasari. Dawuh timbalan, Rama. Kira ajeng lamun-lamun ya, delak-delak gue tak deleng ya ajeng lamun-lamun. Aja mikiri lagi mira ya. Pokoknya asal kira keyakinannya setia nih laki, baliknya laki dira yang setia maring sayangmu, ya? Inggi Rama. Balung-balung binatur balung seumur, kaya-kaya ora bakal lari, kaya-kaya ora bakal kalen. Wong becik digawe alam.
sembuhnya lagi. Kula nuwun, Mbak. Gusti Sultan Utara. Dalam ini baru. Atau sih rampak sekali. Baringan. Karena apa suka di Gusti Sultan ngasih. Rampak kita akan pengepungan. Ini dulu dia mengamangi lawan psikolog kakak. Mangga. Ya, kenapa kaplujan nanti kasa panjangan kula tuh kulian daya. Ayo pasukan dikumandoi, jalan darat. Kapung terus. Ya, mangga. Eh, Prabu Genteng. Kurang ajar, nipu marah insumnya. Pasukan 1000 dan Raden Sembung Serardi. Dan Kang Priyatna ya. Tangkap. Prabu Genteng sing nepak Raden Hulang Payah marah insum. Tobat. Tobat wah. Wah cilaka. Cilaka bilai. Bilai bilai tobat. Golok. Golok ngamuk golok ngamuk. Samia rampal tobat bubarang ngamuk melayu wajah melayu. Wih, sak kelilingin kali sewu ini sebagian ngedat dari pala Prabu Genteng. Maka, namun datang ke daton dereng kula angsulaken. Sirna lauting kraton kalem ing lajuning bayu ing sinang. Istinin pinasti anyar pinangi menjang mung sisa. Hanya bale musyawarah bekasing para kanca balani Prabu Genteng menjang prakawan. Titelah kasebut ing anak putu Balai Kambang jenengan. Meniku saking kambang ing balai musyawarah wau, Mbak. Sampune makaten mangga kados pundi perintah Mbah? Kenapa kula niki kondur dhateng Cirebon? Kenapa kados pundi? Ya iki wis rening sirna laruti para bala saking Prabu Genteng. Yen pancini yen jelas najan sakti mandraguna langlang mundan. Ora umama ing lapak ucuk ing gwenda ukiring palulan senjata. Nanging sejatine pangeran orang idini. Ing apa sing makhluk kang sawenang-wenang tabu-tabu raja. Iya, laras. Aki balik kabeh diatur. Mangga. Ayo, Mang.
Gandasari. Mangga, mangga. Gusti Sultan Ateh Kulamu ini sesangat. Semawana sembunyi lagi. Ya, akan tinggal perahu sakan capalan itu Gusti Sultan. Mangga, mangga. Arang ribu lingkang maaf rasa muda-muda orang anak arah kang lintang sepanjang jadi sampai nepi impan kecil pun. Mangga. Mandek mayo ngentosi pikir ingat